kita istilahnya minilum sementara dari NIB tapi kalau itu kan kita minilum tunggu dengan sekian tidak terrealisasi baru kita kejali dan berapa nih waktu udah maksudnya kita dari tim pedagang Pasar Blok A6 Senen merasa merasa pembangunan pasar ini tidak terlaksana, kurang terlaksana, dan juga kalau kami dari tim sudah merasakan bahwa pedagang yang ada di sini ya kita kasihan dianya. Lantaran apa, sudah hampir mau 3 tahun di penampungan, tahu-tahu pembangunan pasar belum terlaksana. Dengan ini kami mohon ya kepada Pak Gubernur supaya memperhatikan pasar kami ini. Sebab waktu peresmiannya bulan Maret tahun 2021, Pak Gubernur janji ini selesai dibangun kira-kira kurang lebih 18 bulan, 1,5 tahun. Kenyataannya pasar ini begini, udah bulan September sekarang. Sebab pedagang juga sudah resah, dan juga dengan kondisi COVID ini juga kami memohon kepada Pak Gubernur maupun kepada Dirut PD Pasar Jaya supaya mempertimbangkan melihat situasi kami di sini. Jadi dari kami mohon Pak Gubernur memperhatikan nasib kami sebagai pedagang Pasar Blok A6 Senen. Pak, sudah menyampaikan kepada Pasar Jaya, Pak? Kebetulan memang kurang lebih dari 6 bulan ini mulai pasar ini diresmikan, kami belum pernah ketemu dengan Pak Dirut. Tapi untuk menyampaikan atau mempertanyakan progresnya sudah pernah disampaikan, Pak? Ya, sebetulnya kami kepada developer sudah terus mau mempertanyakan bagaimana pasar kita ini belum dibangun. Namanya di penampungan, ya keadaannya begini. Parkir pun nggak ada. Tapi yang kita sesarkan ini udah jalan 3 tahun ini, mau 3 tahun ini pasar ini. Masa kita masih di ini ya, di terus-terus di penampungan, kapan jadinya pasar ini? Jadi kalau begini terus, nasib kami ini semakin buruk.